Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Saya hari ini nggak bicara Habib Rizik, tapi setiap hari saya akan mengeluarkan satu edisi tentang Habib Rizik. Tapi sekarang khusus untuk orang yang masih ragu-ragu masuk di dunia YouTube, saya ingin memberikan satu pandangan-pandangan motivasi, terutama kepada Bapak Ade Fahru, dosen di Pinus, kemudian itu di Jakarta, di Tepet ya, Pak Ade. Kita sharing, Pak, tentang YouTube ya, dunia yang penuh misteri. Terus juga ke Bapak Dok, kepada Bapak Dokter di Jawa Timur, usia 57, namanya Bapak siapa ya, Dokter Tashrifin, yang sedang berusaha mengupload videonya yang pertama, alhamdulillah 57. Terus kepada Bapak Amtur Rahmat Garut, maju terus Kang. Udah 1000 ya subscriber, termasuk Pak Ade Fahru. Udah 1000. Begitu juga Bapak Krisdayanti, Ade Kusnujola. Krisdayanti, Kang, maju terus Kang. Youtuber ahli tentang seluruh kota Bandung, Kusnun Jola, youtuber apa, sarekat hati sehat, youtuber Kolbun Salim angkatan kedua. Jadi untuk para youtuber pemula, maaf saya masih batuk ya, kok dingin keringetan tuh. Saya lap dulu ya. Juga kepada anak-anak saya, terutama Kiki, jangan ragu-ragu apa jadi youtuber. Baca aja, kamu kan jurusan komunikasi, baca aja berita, terus dimuat, gitu aja. Selamat, maaf, pengalaman ya, pengalaman. Saya dulu juga nggak terlalu serius, udah tahu manfaatnya, tapi nggak terlalu tajam bahwa YouTube ini satu gejala modern yang luar biasa. Dari 2012 sampai 2018, 6 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tahun saya hanya bikin 200 video sekedar dokumentasi, nggak digarap. Kalau sekarang setahun targetnya 1000 video, jadi minimal satu hari 3 kali 365, 1000.
sekarang udah 810 nih hari ini, bulan akhir Juli ya. Insya Allah masih ada Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. Kalau sebulan 100 masih 400, 1200. Jadi selama 6 tahun video saya cuma 200. Alangkah tidak produktifnya saya, karena nggak tahu, nggak punya visi ya, nggak punya untuk apa itu tuh. Dan selama 6 tahun itu subscriber saya 38, nggak sampai 40. Jadi ya sekarang sih 313.000 ya, lumayan alhamdulillah. Selama 2,5 tahun ya, nggak usah dibandingkan dengan orang yang lebih banyak ya, syukur yang ada. 300.000 lebih itu banyak. Disyukuri. Dan jangan lupa, 6 tahun subscriber Pesantren Julali tidak sampai 40. Harusnya kalau pakai visi sekarang, 6 tahun itu harusnya minimal 6.000 videonya, karena 1 tahun 1.000 ya sama, karena nggak ada yang ngasih tahu manfaat YouTube. Itu 6 tahun menjadi YouTuber, subscribernya 38, tapi dengan izin Allah satu video terakhir di akhir tahun 2018 tanggal 24 Desember, judulnya Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual, itu mengubah segalanya. Dari 38 subscriber dengan satu video itu dalam waktu 7 hari, dalam waktu 1 minggu, maka Allah ubah segalanya menjadi 2.000, satu video 2.000 subscriber. Terus bikin lagi video Rocky Gerung, saya ajak masuk Islam. Rocky Gerung masuk Islam. Mana Mi, Mak? Kemana? Kita kerokin. Ada habis sholat. Bukannya kemarin udah kemari? Oh, masuklah. Udah makan belum? Udah. Masuk. Saya takut dia ngarep. Iya. Nggak diantar sama bapak. Masuk dah. Alhamdulillah. Belum selesai, belum mudah. Mau kemarin teh, ibu udah belum ya? Kemarin nah. Baru dikasih doang nih, dia mengaji sore. Oh gitu. Ya, dari jam 10 jam 10 aku dimarahin. Jadi udah janjian nih hari ini. Hah? Kantong lagi sakit nih. Kantong. Jadi teruskanlah jadi YouTuber ya. Dalam waktu 4 hari video Rocky Gerung masuk Islam itu bikin subscriber dari 2.000 dalam waktu 4 hari loncat menjadi 24.000 subscriber. Masya Allah, alhamdulillah.
dan sekarang untuk menjaga merawat itu minimal saya upload 3 atau 5, tapi selama sakit 2 bulan terakhir ini saya paling 1, 2, 3 enggak sampai 5 karena kondisi. Jadi untuk yang lain jangan putus asa. Kalau Rasulullah dulu dititipi dan para sahabatnya tahu abad 8, abad 7 dititipi YouTuber, pastilah YouTube itu akan digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk berjuang dan berdagang. Insya Allah saya di penuh kuatuan dengan penuh YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron. Jamilah, sabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.